kebumen statusipun rondo pak. Ayu rondo. Saya ngomong randa apa? Nyong. Wong kena kelawan kaya piye kok randa? Kelawan apa ya? Prawan masa undurana. Halo. Oh, prawan jahitan deh. Prawan jahitan. Lho ora lho kowe iki ndak ayu yo ayu ya ta? Nggih. Ah, ya luwes. Kok kowe iki ora ndang rabi meneh. Mosok ape-ape ngonduyung tok iku ya eman-eman. Hah? Ngonduyung ta? Ngonduyung ta. Ya bisa dimanfaatkan yang lain lah. Ah, ya iki mujudake apa? Jenenge seorang wanita yang tetap setia. Setia, tetap sabar, tetap tabah dengan semua. Suami lah dia karena sakit meninggal. Ini saya ini umur abimnya berarti sih tetap setia lo. Leres, insya Allah. Piye nyawang warga masyarakat? Wah, luar biasa Mbak Tenggo. Pepe cekanarin karena ngarep karena kondokan. Lebu ketimi-ketimi mengenai masyarakat. Masih ketimi-ketimi piye? Oh, di mana tenang kan mau? Lepas serumpedan, serumpedan. Oh, serumpedan, no? Lepas serumpedan, omak, mau nopi luar biasa. Seng mereksa nih, Pak Ayang, ini Pak Ganjako kabe, anteng kabe, lah. Karena seng, lho, belakang, ini nonton Pak Ayang, malam aku kabe menganasin. Ngomong, kan? Oh, Pak Mungyo! Sudah, ngomong, Pak Mungyo, wih. Lepas ini, Pak Ayang, luar biasa, nih, lho. Karena Pak Ganjako nganten, seng ngarep iya, mbak, mbobe, pak le, pak de, kabeh, adi-adi ini Jagong? Jagong, sehingga pada ngadek. Ngadek, kok sih kalau masyarakat ini bingung gue ngomong Jagong, ini Jagong ini apa? Jagong kita becek, ya tau, ngorong gini wong duit gawe, mene sumanggang, ini jenisnya Jagong. Nah, ngomongnya Jagong ini duduk. Oh duduk, lunggu. Oh duduk ini Jagong. Duduk Jagong, ini yakin-yakannya pada Jagong. Mereka yang Jagong. Oh alah, nanti ini enak paham sih kelesan nih omong Jogang Jagong. Orang hati-hati ini kan ya. Oh bahasanya beda-beda ya. Oh beda-beda bahasanya. Oh iya beda-beda, mohon maaf Bapak Ibu. Ini bahasanya nyong, bahasa Kebumen pada saya nama orang ya. Saya? Orang. Ini omong dulu mesir. Oh bisa. Oh, bisa. Ya sedikit-sedikit mungkin bisa menerima. Sedikit-sedikit mergok ya bahasa Indonesia. Ya, mungkin ada perbedaan sedikit-sedikit. Sedikit-sedikit nek bahasa kulon kan nang go A. A. Kene go O. Oh ya, heeh. Contone. Contone pira? Pira. Kene? Kene piro? Heeh. Ah. Sega, kene? Sego. Aja, kene? Ojo. Kontol, kene? Apa ya? Kontol. Ini nopo, Mbak? Ini kok ada bunyi enggak sih? Aku jarang ngerti. Apa itu? Aku ora dong. Nek porno. Segak. Segak. Ini sego. Pira? Piro? Piro aja. Ojo. Ngana? Ngono. Kontol. Ini kok ada bunyi mana? Nek ini saru. Saru ning ngene. Sarune gojo sing ngendi? Ben konta iki lho. Lah digawe O kan dadi saru. Apa sih? Masa ora tau loro. Lah sing bener apa? Nek kono konta sing ngene kanggo O apa? Apa sih, Pak? Ayo. 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 Ayo piye konta kok ayo. Ora padha artine nek konta iki mencolot ayo iki rene yo. Nek konta kuwi artine padha karo apa? Sama wacara negara mau wacara apa? Begitulah keindahan Indonesia walaupun berbeda-beda, bahasa beda, sukunya juga beda, rasnya juga beda, tapi tetap satu juga. Bhinneka tunggal ika. Betul. Betul. Bentul ini sabar-sabar nutul. Cara nih, cara
ngarani anak, carane gelem tanah banyak mas karena kepriwe lek ngarani apa ya? Ngarani wong udut rokok lek carane apa? Apa ngomong congol. Siapke, terus didahat, lagi udut. Nek udut nek cara mbahmu? Apa ngomong cangkem. Wis ngopo-ngopo cangkem. Lek karene ngarani apa jenenge kuwi? Bayi apa bayi? Bapak. Bayi kuwi ndoboli. Apa ndoboli nang kene nggih pitik, nggih kewan kuwi ndoboli. Kok men kok nggih wong? Iya, iya. Nah, karena ini, kates apa? Kates gandul. Kates gandul? Iya, Lek. Nongko? Nangka, Lek. Kates-kates nongko, Tok? Gandul-gandul nangka, Tok. Kalau kebahasannya, ngomong-ngomong itu kan ini berdua. Mereka apa jenenge? Merasa asing lho, didengar di sini merasa asing. Mereka kulinannya bahasa Jawa biasa. Bener lho. Kayaknya kayaknya gandung-gandung yang katok lah. Orang-orang no. Kayaknya gandung-gandung yang selama. Tapi gue lah. Terus pokoknya dinikmati kayaknya. Gak aneh karak teman. Oke, pokoknya. Bu, kula teng mriki amit nyuwun sewu. Teng mriki nderek patuh sandang baduk. Pun anak diterima mawon di bahasa ni masalah itu bahasa ni kau semua terlibat di sakun ini macam mana ni sekarang? Aku tak omongan kosong gini. Hah? Gak popo, aku yo iso. 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 Biar kau ni. Dan yo aku kini dia mau ki mangkate. Mangkate ki ini buat yo yo. Yo yo. Bablas metan. Hah? Terus ngaler. Jadi aku ngider. Aku bahas satu kono wae. Apa enak kok bangar ngider iki kok enak. Ngulang apa? Heh? Ngulang apa? Ngiler. Lah yo, ngalor. Ngaler. Lah yo nang idul. Ngider. Oh. Nang anu lah. Eh disesuaikan kan anu wae. Kowe nganggo basa kono yo, monggo basa kene yo. Monggo pancen nek ciri khasmu bahasane kono yo nganggo kono wae. Oke lah kalau begitu daripada bingung-bingung bahasa Indonesia aja. Oke, bahasa Indonesia. Biar kita sama-sama paham ya, Bu. Iya, tadi saya maaf sekali datangnya agak malam Bu karena itu dia goreng-gorengan sebelah sana dekat alas itu saya itu rada bingung. Iya. Kenapa bingung kenapa? Iya di sana itu kan enggak ada orang sama sekali dan ya. Di goreng-gorengan pertama itu. Oh, mana bosan ini saya kok goreng-gorengan. Apa enggak tanya di situ enggak tanya arah ke malu waktu itu mana enggak ada yang ditanya? Enggak ada lah kebetulan itu di agak masuk ke desa dikit itu ada bakul itu sate Madura itu loh. Oh, sate Madura. Iya tuh kasihan banget loh, Bang. Kenapa? Itu kan bawa sate di sini. Oh, di atas. Di atas sini bawa daun, yang sini bawa tentengan ember itu loh. Ember, yang ya. Untuk wijian itu loh. Oh, iya benar. Nah, itu kan Bu, maaf saya mau tanya. Desa Senori. Bukan, desanya itu anu Sidoarjo tapi dusunnya Maluwadu. Maluwadu itu sebelah Bundi. Oh, niku lho, Mbak, maaf. Saya repot. Itu ada perapatan itu jenengan nganan. Lah, habis itu ada perapatan itu jenengan terus lurus ke sana. Lah itu nanti ada bundaran di sana itu, bundaran itu jenengan lewat ke kiri. Lah, di situ itu terletak layangan pakan kok itu. Oh, kok ora iso mudune mergo tangan kene nek kok ya. Repot. Lepas
main bunderan mau ya? Jadi bunderan itu, nanti jadi muter sedikit, lalu belok kiri, belok maju sedikit, lalu di situ itu terletaknya. Terserah ya, Mas, di situ itu. Tapi itu profesional sekali loh. Profesional. Karena jerih payahnya saya jadi tahu tempat ini. Oh betul betul. Ya, kan? Malu bertanya sesaat di jalan betul. Ya. Ketemu warga sini panitia luar biasa. Luar biasa disambut dengan suguhan ini komplit banget, anak jeruk, anak apa lah? Anak cili-cili kayak sini apa? Onde-onde. Dan calon bambu ya onde-onde. Andeng-andeng. Onde-onde andeng-andeng. Nyeneng nak banget. Mau mai pondokannya jenapik banget kan? Pak, tanko. Luar biasa. Pacari rumahnya pacar. Terus kayak kie, sih mereka nih wayangnya boneyong karena bus orang anak belas. Paling wangger segane wedangnya wes tak pada beli dewek-dewek. Neng 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 luar biasa sekali tekan pol kana ya Allah. Anteng. Orang anak sih bengak. Wangat. Angger neng boneyong bus terpapai tanda landang. Duder. Oh iya, datang dutan. Iya, di sini menikmati sekali. Penikmat. Lebih banyak lagi enggak? Di sini cuma satu dusun. Satu dusun itu kecil. Tapi bisa urunan pelayanan seperti ini kan memang luar biasa. Wah, luar biasa. Justru itu budayanya tuh luar biasa sekali. Muri-uri kebudayaan kita. Betul. Orang tuh muri-uri tak muri-uri lan muri-uri. Muri-uri gelem nonton mirsani, muri-uri gelem nanggap. Jadi selaku tadi pelaku seni sangat mengajukan jempol yang sangat luar biasa. Mulai konco-konco oplos tepuk tangan yang meriah buat Margo Malu Madu. Ya muka-muka tak bersih desa ini ya bersih desa gitu. Sedekah bumi nek corong ini ngalahin sedekah bumi. Oke nek gondanya sedekah desa. Sedekah desa. Sedekah bumi. Ah. Pokoknya melu ndonga ya Pak, mudah-mudahan sabare nganak-nak acara kiye kabeh rezekine tambah akeh. Amin. Paringi kesehatan. Amin. Panjang umur. Amin. Pokoke apa sing arep digayuh kabeh kleksana. Amin. Amin kedene ketampel sih ya. Sandal. Ketandal karo mung pinggir, Pak. Ya, jos. Sekarang dihibur masyarakat. Oke. Okay. Dengan permintaan lagu yang sangat banyak ini, kita buka lagi. Yang diutamakan dari ibu kepala desa. Ibu kepala desa. Namanya Bundas Desa. Bundas desa. Kepala desa. Kepala desa. Bapak. Siapa? Lah iya, katanya Bundas Desa. Bundas desa. Sebenarnya pada lagi, kulo segenap kru MR Audio di Mending jam 12. Sudah akan doang sosial kagem Pak Pandi, Pak Pak Dimas. Saking kulo kru MR Audio, matur pun kerjasamanya Mas MR Audio. Apa ini? Ya. Dari ibu kepala desa. Kepala desa. Sri Buning. Sri Buning. Nah, coba diatur ke sak bawane komplit. Nah, jajan yang apa? Nembang cara solo iso kok gak. Putri Kang Sulistya Warni. Sulistya Warni bahasa Indonesia. Ini bahasa Kebumen. Ini bahasanya Solo atau Kebumen? Sarang. Ya wes Solo lah ya. Solo ya. Suaranya gitu. Oh, iya. Empang ayo-ayo Pak Arab Buda. Kok
bareng pak. Oh gak, orang pejabat. Putra Kanjeng Sira lawe Mas Duk Duk Eh, Duk Ora Duk Duk Prang Duk Prang Oh, oh sekarang teng Prang ini ya? Oh. Thank you.
Sampai jalan itu menjukuk yang talem lah, balik ini yang melu masak. Yes. Masih ada permintaan gak? Permintaan apa? Nah, Sobi, wah, sorry. Ini pun rondo, teles. Sugi tanpa bodoh, mandatnya rondo teles. Sugi tanpa teles, Sugi tanpa bodoh. Ya kan anu sapa jenenge Mayang karo sapa sih Pak. Nah. Mayang karo karo Jodi nah dia. Nah. Sugih tanpa bondo iki aku lagi ngerti lagu iki. Sugih tanpa bondo. Oh, ae. Ya tanpa aji. Ya. Ya. Ayo, sing soko Bluro karo sing soko Madiun. Ya. Bluro saya sing Bedion. Bedion. Iki yo prawan kabeh. Dembeng. Sik. Mau bisa. Oke, sing kembang iki sapa kuwi? Maya, kowe rondo telese. Apa kabeh lah yo rondo telese. Dadi metake kuwi, metake menggon rondo telas. Joge tanpa bondo metoke nggon kondo telas ya ya. Yo wis mayak sik wae engko dina bagiane jam 12. Ya. Ya. Mriko Pak Suratno ya nglakonaken nanggulipun saking Maluwatu kidule sambong. Ya. Ya. Ya, esuk dalu maah ya. Maka Parwanto pun akraken Joge tanpa bondo munduke ana ing rondo telas. Ya. Yo. Ya. Ya, ayo kak, aku sama jenisnya Maya, Anggrasari, yuk. Yeah.
Mbak Eka. Ya.